ketemu lagi dengan Auto Koko. Ada Suzuki Sidekick tahun 97. Ini mobil dijual dengan harga 60 juta, platnya AD Solo, pajaknya masih panjang bulan September. Warnanya biru. Birunya cinta. Dalamannya ini interiornya masih ori ya. Nih. Dan bersih, teman-teman. Kalau teman-teman berminat, nanti bisa hubungi ke nomor teleponnya Mas Dani yang ada di deskripsi. Terus atapnya ini bersih ya. Atapnya bersih. Kita lewat. Ini sudah power window. Berikut pegangan sini juga masih halus. Tapi biasanya yang enggak keurus ini pada patah-patah. Tampak dari kursi baris kedua. Ya. Untuk ban cukup tebal dan kolongnya juga bersih. Ya. Untuk asapnya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini tampak dari belakang. Pintunya juga selain itu juga untuk naruh bannya juga ada sanggulnya. Itu sanggulnya. Oke. Kita lanjut yang sebelah kanan. Ini bannya tebal yang depan. Yang belakang kanan masih sekitar 70%. Depan ternyata masih baru. Kita lihat ruang kap mesinnya. Ya, oke. Ini ruang mesinnya bersih. Mesinnya juga kering. Ini platnya baru ya, Mas ya? Platnya baru dan panjang ya. Tadi yang jatuh tuh ini platnya. Bentar. Nah, untuk tulang yang di atas itu juga masih utuh. Ya. Kalau yang merah ini tahun berapa, Mas? Mas Dani? 96. Harga 55. Nah. Ini kalau teman-teman alternatif, ini yang tadi 97, ini yang merah 96 harga 55 juta. Kemarin sempat saya upload juga. Nanti untuk link videonya ada di atas. Jadi teman-teman tinggal klik secara detailnya seperti apa. Kita kembali ke yang biru. Pinjam kunci ya, Mas ya. Kita coba nyalakan.
RPM-nya mati, mungkin dibenerin juga bisa. RPM-nya mati Mas ya? Oh iya, RPM-nya mati. Kalau RPM sih nggak masalah, yang penting kondisi bodi, kondisi mesinnya, mesinnya halus. Dan nggak ada suara yang aneh. Oke, itu aja sih info yang bisa saya sampaikan mengenai Sidekick tahun 97 warna biru, platnya AD Solo. Kalau teman-teman mau berminat beli dari luar kota pun juga bisa, nanti transfer dulu secara komplit baru unit kita kirim pakai towing. Ya. Kita nyalakan AC-nya. Oh, sama ini kisi-kisinya nggak ada ya teman-teman. Kalian nanti sekalian dibelikan juga bisa. AC juga dingin. Ini mobil tanpa kaca film, jadi terlihat bening. Apalagi dalemannya masih ori. Oke, kita aja teman-teman. Jangan lupa komen, like maupun subscribe. Terima kasih.